Apaan sih lagi ya? Kenapa? Ada apa sih rame-rame datang ke kampung? Tes. Apaan sih lagi lo? Lo nggak tahu siapa gue? Siapa lo? Hah? Orang gila? Yeah. Eh bang. Apaan? Lo kagak tahu siapa gue? Oh, lo siapa? Lo kagak tahu siapa gue? Eh siapa? Yeah. Eh bang, apaan sih? Kata juragan ayah hilang tradisi dimakan zaman, budaya asing selalu dibangga-bangga. Yeah. Eh bang, kalau lewat kampung sini kudu yang sopan, jangan rame-rame bikin kagetin. Yeah. Udah ngagetin nah, kagak bener banget sama semur kan bolong tahun. Apa sih yaudah bang dengerin gue punya pantun kan? Bang ada akuarium digesernya assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum bang, emang benar budaya asing dibangga-banggain gara-gara budaya sendiri kagak diserahin. Sekiranya air sama rombongan datang bikin ngagetin ayo minta tolong dimaafin. Datang jauh-jauh pak, mau dimaafin doang pak. Ya oleh tukang gorengan juga bisa maafin. Ya lo ngutang mulu sih. Ya. Lo dari mana sih? Eh, gue dari Kebayoran Baru. Oh, datang jauh-jauh dari Kebayoran tuh pengen dimaafin doang. Lah, eh, iya. Kalau kata juragan aja dimaafin mah soal gampang. Ya. Ini masih nih. Ini soal gampang nih. Eh? Iya. Kenapa? Eh bang, apa? Kalau bang buaya bawa kemiri. Cakap. Juragan aja pengen tahu, pengen tanya tujuan abang datang kemari. Ah, lo kebanyakan nanya lo kayak wartawan. Emang kenapa sih emang kudu begitu? Bang, kasih tahu kan nih bang? Kasih tahu. Yaudah deh, gue kasih tahu sama lo, ngomong gue baik nih. Iya sih. Bang, dengerin gue punya pantun. Apaan? Bawa itik, bawa barang. Bawa barang sambil ngebut. Bang, nih bulilik bukan sembarang orang. Apaan Putri Doyong? Lo kalau orang ngomong dengerin. Lo mau? Eh udah lo ngapain sih? Mali. Apaan sih? Kan tadi bilang, bulilik sembarang orang. Kan bisa Putri Duyung, air aqua. Lo kebanyakan bercanda nih bang. Lo ngomong aja yang bener dong. Lo kalau orang ngomong, jangan dipotong. Makanya ngaji. Lo mau dipotong? Ini dengerin nih, kepantun ulang nih. Apaan? Bang, bawa itik, bawa barang. Bawa barang sambil ngebut. Bang, nih bulilik bukan sembarang orang. Nih bulilik mau kita sambut. Apaan? Oh iya bang, sebelumnya, ntar dulu nih. Apaan? Ntar dulu. Tidur bisa-bisanya lu tidur. Jangan tidur. Mabuk bang, abis ronda semalam. Lagu gaji lu. Gua ada pantun nih. Apaan? Jalan-jalan sama si Malik. Malik, kemarin Malik. Cakep. Nih kenalin bulilik, kemarin buat temen-temennya. Ayolah. Ya elah, lu dateng rame-rame kagak nyanggup lawan gue apa? Wah. Biasa bang, orang susah. Mau lanjut nih bang. Emang bawa siapa sih? Oke, bentar. Ya bau dah tuh. Ini cium lagi. Masya Allah, lanjut lah. Yang pertama nih, yaitu ada Pak Dayang Sandi. Bentar, bentar. Siapa itu Pak Dayang? Nih, Pak Dayang ini adalah ketua Satuan Pelaksana Pendidikan di Kecamatan Tebet. Wih. Bagus, hebat. Lanjut deh, lanjut ke yang paling dapat nih, paling ganti ke Isyana Sarasvati. Ini ada Bu Ica Luyana, ini pengawas SMA N sudah 7. Awas tuh, awas. Ibu, cewek aja lo cepet lo. Ya, ganteng orang pengen negor doang, kenapa sih emang ini? Lanjut bang. Kau nih mikmati mulu nih. Tuh, bener kan gue bawa orang-orang keren. Lo bawa apaan kemarin? Apaan? Nah. Emang dikira lo dong yang punya orang hebat? Ya emang bawa apaan lo ya orang susah? Nih, bang. Lo gak lihat nih. Apaan tuh? Gak lihat. Gak lihat. Nih tusuk gigi. Ya, lo bercanda. Nih saya. Sekarang sama
sama bapak. Siapa ini bapak? Bapak Muklis. Bapak Muklis. Bapak Muklis tuh di situ jabatannya itu sebagai PLTN. Ah, PLTN? PLN. PLT. Juga sama. Aku nggak tahu apaan. Itu pokoknya tuh jabatannya di sini sama Pak Muklis ini beliau. Dia juga menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 8. SMA 8 dia keren banget. Tepuk tangan dulu dong semua. Keren juga ya. Lalu, lalu. Ini kemarin gue denger-denger nih, di lu jabat RT aja kalah. Ya, bagaimana? Ya, malu deh, Pak Muklis. Iya. Kepala sekolah dua sekolah tuh. Ih, tahu. Eh, lu kagak pengen nanya gue datang bari mau ngapain? Ini baru pengen gue tanya lu mau ngapain. Mana lu, lu Dodo? Ya manis dong, gue. Eh, hitam. Barangan aja. Gimana? Apaan? Nih, lu enggak mau nanya. Deh, gue datang mau kemarin nih, pengen ngejadiin Bu Lilik nih kepala sekolah. Enggak bisa. Lah, tas segampang itu. Segampang gimana maksudnya? Itu lo mau masuk kemarin. Gimana? Eh, kemarin nih, ada orang tinggi mau masuk nih. Ya terus? Kagak bisa lewat. Lah, emang ngapain? Ada ketinggian plafon gue jebol. Ya, kayak badut. Udah lo susah ngomong, kayak susah lo. Nih, lo kalau mau masuk. Lo kurang ajar lo. Iya. Yeah. Kasen kagak ada di skrip. Ngapain? Bang. Nih, Bang, eh. Gua sampai mana tuh gue? Ya, lo lupa mulu lo. Banyakan main gapres sih lo. Nih, gue boleh masuk gak, Bang? Kagak boleh, Bang. Gimana? Si kudu ada syaratnya. Apaan sih? Syaratnya. Bang, pas. Nih, Bang, eh. Apaan? Lu dengerin nih. Apaan? Dengerin. Apaan? Mati nih, Miki. Udah. Bang, ada kuda lumping dari Tangerang kedipin mati cari menantu. Bang, pasang kuping lo terang-terang hadapin dulu jagoan gue. Bang, ada kuping, ada kuda lumping main di sawah lo. Tawa dia. Nafas lo kayak grogi. Ya, mana jagoan lo suruh keluar. Maju tong. Ya, di siapa mohon? Ya, lepas gue banget. Udah lawan deh. Lawan deh. Mau dede, man, sama si Somat. Cakep. Lu tahu apa sih udah lawan. Apaan jawara lawan. Oke. Lawan. Iya. Lawan. Udah lawan. Udah. Lu lawan bukan bercanda. Langsung aja lawan. Langsung lawan, Bang. Apaan? Udah malu-maluin gue. Bang, dulu. Apa sih? Enggak, perasaan ini lih jawara di mana lembek. Salah gue salah masang pion. Salah. Udah mape. Kembang tahu. Eh, Tong, sini, Tong. Lo jangan kayak gini, gue gampang. Bang, lih jawara lo yang benar, Bang. Iya. Weh, Bang, lo punya pantun buat lo, Bang. Apaan? Orang hitam makan mendoan. Apa lo hitam? Bang lo hitam. Enggak apa-apa, buat pantun. Pantun, gue yang hitam. Bang, orang hitam makan mendoan. Iya. Yeah. Bang, ini hari gue jago mau berantem. Kita lihat, siapa yang bakal jatuh duluan. Ya, kasih tahu deh, Bang. Kasih tahu, Bang. Aman, Bang. Lawan pakai baju hitam. Ya, sang patung di video orang sitik. Cakep. Enggak salah di kuping kalau udah berantem. Ya, kok enggak Bang bisa dibanting. Jangan sembarangan nih. Engkong gue juga. Gua tahu, Bang. Gua bayar juga lu. Ya, lanjut deh. Bang, dengerin Bang ya. Iya, yeah. Lu punya sarung percuma kalau enggak pernah dipakai. Apaan? Lu lawan gue jangan main-main. Nyawa lu bisa jadi bikin layang-layang. Ya, entar gua putusin. Lah, nanti gua banting. Udah, langsung aja berantem lu. Udah, mau ngapain? Bismillah. Itu pengen tuh. Ya, alhamdulillah puji dan syukur. Ini hari gua sebanyak kata sama cerita. Ya, kita lihat sama bakal dikubur. Dikubur lo yang maju, Bang. Enggak apa-apa lu dikubur nanti gua kabur. Sono. Deh, Bang, lawan dah. Lu kebayangan cincong lu. Wih, Musri! Saya banget salah. Tuh. Yah. Ya. Cemen banget. Enggak salah, sumpah salah tadi. Ya, salah enggak ada. Lupa aku beli nasi uduk. Makanya gue bilang kesini jangan bohong-bohong untuk kagak pecah. Oh. Yah, elah. Ini mana juga lu lanjut deh, keluarin deh. Mana sih? Ya elah, lo ngapain sih main coro aja sono? Aduh. Ya, ini jagoan lo. Kacamatanya buka dulu. Itu matanya 4 mau jadi jagoan. Ini Bang, lawan dong. Matanya 4. Emang lo kira spion? Aduh. Wei. Oh iya, maaf deh salah. Bang, lawan Bang. Kasih pantun dulu. Bang. Ya, Bang. Dari mana nih, Den? Dari mana, Bang? Mana dari kaki? Dia mau kata-kata, mau kata. Dari siapa, Bang?
Bang, ini mau mati, Bang. Kalah lo. Enggak bakal mati nih, gue transfer ilmu gue. Tuh. Ayo, langsung. Musik. Pegangan. Pegangin, pegangan. Lama banget. Ya, jatuh, Bang. Udah, bentar mati anak orang. Kalau yang bener ah, malu-maluin gue aja. Lemek banget sih. Ini maju deh. Lagi ya. Lanjut. Musik. Gue belum puas nih buktiin. Tuh lintah batu hidungnya mendem tuh. Itu yang ada hidung tambah mendem lah itu hidung. Lanjut aja cepet. Ini macem-macem. Nih gue kasih golok, babe gue belum lunas ya, awas lo hilang. Gak usah takut, Bang. Gak usah takut dong. Lo main air aja deh. Tunggu. Aduh gatal mulu nih. Tuh golok babe gue belum lunas. Jangan diambil dong. Sini ngapain lu nih? Mainan bedok kayak lo. Nih golok nih daripada buat berantem mendingan gue kasih mamake. Mamake orang punya babe gue. Jemput. Balikin ntar tuh. Ayo lanjut lah. Pit ya. Bang. Gak warna lo biru warnanya. Ah kagak ada yang bener. Dadah. Malu aja. Langsung ayo. Udah. Ah, lo. Kok begitu, Bang? Enggak terima sama gua aja. Bang, mana jawabannya? Nih, langsung aja pasang pion gua yang terakhir. Cil, kasih paham deh. Gampang dangdut. Nah. Dia nih. Ini. Lu, apa sih? Tahu enggak? Nih kalau di daerah gua dipanggilnya bukan nama, apaan? Jambang dangdut. Jambangnya panjang banget. Botak begini. Lagi gila botak. Deh bang, kasih paham deh. Pantun dulu kali. Ya udah deh, langsung aja deh, langsung. Nanti ini main tong. Ya deh guling-guling. Ya jadi benar bebek. Kenapa tuh, kenapa tuh? Ya ngeledek tuh. Ngeledek, cil. Udah. Ini lawan bukan dia, kesian tuh udah ngomong. Tambahin lagi. Lanjut deh ah. Lanjut. Wait. Go. Makan tuh batang. Tiduran aja bisa nendang deh. Cuma yang kurep. Ah, banyak ngomong loh. Ayo. Wait. Udah ngapain lo kesini? Ya, cemen. Lo ngapain kalah sih kan gue udah bayar goceng. Gimana bang? Menang siapa? Menang gue. Gimana dong? Ayo lo. Gimana bang? Kenapa sih begitu jelek banget tuh? Iya gimana? Gue udah menang. Agak. Bang. Ban. Kan lo menang nih bang. Iya. Yeah. Namanya gue jantan bang ya. Ya emang lo jantan. Lo apaan betina? Bisa aja lo. Gimana nih? Gue jantan. Iya. Yeah. Ya udah bang, gue menerima kekalahan. Ya bagus, begitu bagus. Tapi sebelum lo orang pada masuk bang, iya. Yeah. Gue pantun. Apaan? Bang, ada ikan ditusuk-tusuk. Apaan tuh? Ya bang, silakan abang masuk. Ya. Yeah. Bang, panggil yang main awal, ini yang mau lewat. Aduh. Iya lupa. Ngocek. Ya. Allahu Akbar.